Angga tuh orangnya baik loh. Dia itu lembut, perhatian, dan Rangga itu selalu bisa bikin aku nyaman, Kak. Aku gak pernah, Kak, nemuin cowok sebaik Rangga sebelumnya. Kamu serius, sayang? Kita berangkat hari ini juga. Iya, sayang. Kita pasti akan lebih tenang kalau bulan madunya di sana. Aku janji. Aku akan bikin kamu bahagia. Setiap kali kamu mainin lagu itu, aku selalu teringat mendiang ibu. Seorang violis yang handal. Gak ada duanya. Lo dan juga suami lo bakalan mati di tanganku. Karena gue gak pernah mau kalian berdua bisa bersama. Aku tahu maksud kamu datang ke villa ini. Aku juga tahu maksud kamu datang ke villa ini bawa istri kamu. Balik jadi Rangga yang dulu. Ini emang gue yang sebenarnya. Lo selalu anggap pertemuan kita ini hanya jodoh yang diatur oleh kita. Yang diatur oleh aku. Bullshit! Cinta!